Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di series Cities Skyline kita yang keempat. Pada series, ya pada episode kali ini, kita akan mencoba untuk membangun kawasan integrasi. Kawasan integrasi ya di ini, di distrik. Nah ini, distrik ini bakal kita ubah sebaik mungkin untuk jadiin tempat kayak tujuan lah ya, tujuan wisata, tujuan pendidikan begitu. Jadi kayak kawasan transit oriented development bakal ada jenis transportasi banyak lah sini. Ini sekolah ada semua di sini. Dari SD, SMP sampai universitas di sini. Gedung-gedung tinggi di sini. Jadi rencananya bakal saya ubah kawasan ini jadi tempat kerumunan ini, tempat pusat aktivitas masyarakat kan. Satu beberapa blok ini. Ini ada stadion dua blok ini. Satu lagi ini tempat khusus untuk stadion ya, pusat olahraga. Satu lagi ini tempat kayak buat budaya gitu. Ini kan unique building, bangunan unik yang unik. Satu lagi sini yang wah apa tuh? Buy new land, there's new piece of land available for purchase. Take a look. Okay. Kita ditawarkan tanah, lahan guys. Kita lah tawarkan lahan. Nah, saya juga kepikiran misalkan kalau kita bangun kota kita perluasnya lagi ke arah sini nih. Nah ini kayaknya asik juga ya, coba kita bangun sini. Oke, jadi sudah semakin luas kota kita. Nah di gedung tinggi juga bakal kita tata lagi, jadi nggak kayak gini aja ya. Bakal kita ubah lagi lebih menarik. Dan ini ada dua jenis bangunan tuh kan, bisa dilihat perbedaannya mencolok banget antara yang satu sebelah kanan dengan satu sebelah kiri. Yang satu ini ada spesialis distrik di bagian polisnya. Yep. Ya, kalau nggak salah. Terus lagi yang ini normal. Mana ya? Nah, kalau di sini, sini. Nah, ini ada self-sufficient building dengan no residential spesialis. Ya, ini jadi yang di sebelah kiri ini normal. Yang ini yang dikasih hak spesial gitu. Nah ini juga sudah perumahan elit yang saya bangun, mungkin saya lupa sih, off record mungkin saya bangun ya, off record. Dan juga sudah saya bikinin jalur sepeda di sini, dan juga apa itu, nah tempat bis. Dan kayaknya bis ini kita pindahin aja ya, karena nggak enak dilihat, bukan enak dilihat sih, kayak kurang aja gitu melihatnya. Di sini sih rame, makanya tuh kita buatnya di sini aja. Nah, jadi ya kalau orang dari sekolahan sini mau ke bis stasiun bis terdekat, halte terdekat ya ke sini. Jalan dikit lah, nggak apa-apa, kemana sama. Nah, di sini juga sudah kita coba untuk perbaiki ya, sedikit perbaikan. Dan kita nggak punya aset untuk ini jalur sepeda, tapi one way jalannya nggak ada. Jadi saya terpaksa yang ini, terpaksa banget gak diubah, gak diotak-atik. Oh iya, anyway, by the way, stadion ini sudah 3 kali loh. 3 kali menyelenggarakan event perlombaan. Dan kita 3 kali berturut-turut menang. Wow, menurut antar keberuntungan gimana ini. Jadi kawasan integrasinya bakal kita bangun di sekitaran sini nih. Aduh, nah sini. Jadi kayak distrik Tamanan, Kota Tenggara, sama Merah Kota ini bakal terjadi tempat pusat aktivitas masyarakat. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita coba riset dulu. Ini Fairview distrik ini kita kurang lebih ya. Gimana ya? Bilangnya susah sih. Tapi nggak apa. Ini sejauh ini pemukul kota masih aman, nggak ada berisik-berisik demo-demo atau keinginan permintaan itu nggak ada. Jadi kita langsung saja just bikin kawasan integrasi yang baru antara, nah ini beberapa titik yang baru yang akan kita, waduh macet. Oke, ini hanya macet normal. Dan ini jadi permasalahan City Skyline ya, ini mereka jalan sudah lebar tapi masih saja pakai one way, mau pakai satu lagi one lane ya. Jadi coba kita ini sisinya kita matiin dulu, kita fokusin juga.
bisa sih nggak usah stop. Jadi kalian ya berputarlah jalan. Nah, cakep. Good. Sini sudah mati juga. Oke, okay, dari sini ada yang level up. Oh, yang sudah bagus nih. Vision Farm kita sudah naik ke level 5. Efisiensinya pertama 16% dan polusi berkurang 40%. Dan bangunan-bangunannya yang juga buka. Oke, okay, kita coba buka dulu. Coba buka ini apa nih? Oh, medium. Jadi kita coba yang ini. Yang large, yang besar ya. Lagi kurang seru. Lah, kita tunda aja dulu perangkat satu ini. Kita upgrade aja dulu jalannya supaya ada kerjaan lah, supaya kebagian pekerjaan nggak diantirikan. Nah, gini ya kan, cakep. Sudah, setelah ini sih aman-aman saja. Oke, pertama-tama kita harus kondisikan dulu bangunan-bangunan di sini. Ini termasuk dalam kawasan tamanan. Jadi tamanan ini sudah 3 kali diambil lahannya oleh negara kota, dan juga kota Tenggara ini sudah 2 kali diambil lahannya oleh negara kota untuk dijadikan, nah ini kawasan elit negara kota ya. Jadi kita kan gimana ya, mau bikin kawasannya kalau kita gusur lagi itu agak kurang seru. Tapi untuk sementara kita coba bangun dulu metro. Kira-kira kalau kita hubungin ke sana ada minat ke warga ya? Kan enggak usah deh, kita bangun aja dulu. Nah, ini ship. Kita mulai tip awal dari sini. Tip awalnya, waduh, ada warna lain kah? Nah, oh, agak bagus sih kayak itu. Oke. Ungu. Bentar, kita pindahin sini. Ah, bagus. Kita coba ambil bagus merah. Terus kita coba ke sini. Ya, ke sini. Terus kita balik lagi ke sini. Ya, muter-muter sih. Sudah, terus kita bikinnya ke sini. Aman yang sini ya. Dan kalau bisa kita buatnya menyeberang. Nah, tempat kota baru satu ini. Satu. Dua. Dan buat satu lagi di sini. Nah, sini. Nah, selesai. Kita keluarnya di sini. Nah, ini tempat yang paling jarang banget kita kasih pembangunan, kita kasih perhatian jarang banget. Jadi ya wajar lah kalau sini agak kurang maju, transportasinya aja kurang tuh. Mereka bahagia. Tempat-tempat lain pada kagak karena mereka sudah kebiasaan. Kita bawa lagi ke sini. Nah, kalau bisa kita samperin lah ke sini. Nah, kita samperin ke mana lagi? Sorry. Kita samperin aja ke sini. Soal kita bangun aja. Jadi kalau mereka mau pindah bis, ya sip, mau enggak. Kalau mau balik, ya ikut aja jalan sini. Sini, kita bawa lagi di sini, satu lagi. Selesai, komplit lah. Oke, sudah. Untuk jalur ini, jalur antar kota pertama. Dan kalau dari data analisa, sini banyak banget nih. Tuh, kan banyak orang pada ngantri, 50 orang ngantri di satu halte ini. Bisa juga rame-rame tuh. Jadi coba kita naikin aja jadi 350%. Nah, ya, jadi ada 19 bus yang beroperasi untuk koridor ini saja. Kan kayaknya macet deh, feeling-feeling tuh macet. Apaan? Gak takut kan? Waduh, apa ini? Bisnya pada numpuk semua satu tempat. Ya gimana sih? Jalan kecil di terminal bis. Ya resiko terima sendiri lah. Pada kesel. Tuh orang-orang pada pindah kan. Ya
Lagian coba tapi nanya aja sini. Nah, jalannya sudah kecilan. Aduh, kamu ngapain berhenti tengah jalan? Ada, enggak. Tutup aja, tutup. Nah, jadi tempat kalian pertama ya di sini. Oke, nah ini jadi kalian pertama kali ke sini dulu. Jadi keluar langsung ke sini. Nah, sip. Jadi kalian ke sini. Nah, ini aduh, kacau gara-gara bis saja. Semuanya pada macet. Oke, kawasan integrasinya kita ini dulu saat. Oi, Erwi bos, ini impor ekspor kita bagusan ekspor ya. Ekspor kita tuh tinggi banget 2000. 1 banding 2. Sekarang juga semakin meningkat semakin hari. Nah, dia kita ahlinya di bidang agrikultural. Ini karena itu juga industri kita bintang 5. Listen Farm kita ganti namanya menjadi non-credit kit. Jadi taman apa ya? Kalau saranku lebih baik kita ganti jadi entar. PT Padi Dunia. Cakep sih. Aku enggak tahu artinya. PT Padi Dunia. Sudah aman ini. Masang jalan weekly. Oh, pengeluaran. Income nih, income-nya jadi menjual bahan-bahan dapat juga 500. Banyak tuh. Oke. Ini juga jadi potensi kita untuk bangun lebih banyak lagi tempat-tempat spesial. Makanya itu kita coba bangun di sini nih. Nah, coba bangun lagi di sini ya. Maaf guys. Maaf bener. Bakal ada pengusuran lahan. Pengusuran. Ya, haha. Mampus. Nah, semua gedung ini berjejer, kayaknya kurang sok deh ngeliatnya. Coba kita hancurin satu, kita ganti menjadi. Nah, ganti sini, ganti juga ini. Jangan pencet R3. Ini kita pencet, jadi kita hancurin satu ini. Oke, sip. Nah, bagus, cakep. Sudah. Sebenarnya juga udah mantep jalanan. Ya, sepi tapi rame. Sepi tapi berguna di masyarakat. Gak rame-rame tapi macetin malah kayak gini. Ini apaan coba maksudnya? Aduh, gak ngerti kan. Di sini juga kita mau perbaiki lagi taman-tamannya. Di sini kan ada 1, 2 kawasan di sini ya. Ini tempat apa nih? Tempat taksi. Sudah good semua, good. Di sini kendaraan banyak juga ya kan. Teman cek. Kobloknya diriku. Sudah. Mantul. Ini kayaknya enggak. Kita coba kasih hiasan aja supaya enggak terlalu monoton. Enggak terlalu polos gitu ya. Kita kasih hiasan pohon-pohon. Kita tambahin tanaman-tanaman kecil. Semua-semua. Tuh, semakin banyak makin bagus. Supaya nambah kinerja saja sih. Supaya pos-pos sama.
ini juga mau kita kasih lampu taman di sini. Ini juga kalian lanjutin buat integrasinya ya, karena kalian tinggalin itu jadi potensi penghasilan kita. Kita juga mau dibikin metro di situ, mau dibikin tempat-tempat rame-rame lah pokoknya. Masih luas. Ada. Coba deh kita skip dulu. Oke, sudah cakep, sudah indah-indah kayak gitu. Ini juga gedungnya sudah rapi. Dan coba kita bangun dulu metro ya sini. Metronya coba kita bangun di nanti coba kita bangun metronya. Ini kita rapiin jalannya jadi agak dikit, jadi lebih cantik ya, lebih hijau. Karena kan konsep kita kan green city. Kita ini bikinnya ya punya DLC Grisitis, jadi enggak mungkin kita tinggalin aja. Oke, coba kita bangunan ini kita luasin semua ini jenis-jenisnya supaya lebih indah aja, lebih bervariasi ya, enggak monoton. Dan ini coba kita bangun di enggak mungkin kita taruh situ. Coba satu lagi di mana ya? Dari sini coba kita bangun di sini deh. Nah, depan tepat depan stadion. Ntar coba aku pikir dulu ya, di sini ya depan stadion. Depan stadion terus kita buat jembatan bisa ya, bisa. Sudah kita buat lagi satu lagi di di sini deh. Pak komersial kan komersial banyak orang mau pepergian gitu. Terus bisa kita integrasikan kalau bisa. Ini ya. Nah, ini. Terus lagi kita buat satu lagi di sini dia. The new place, tempat baru yang bakalan kita kelola lah. Berbelok belokannya di sini udah nah. Ini cakep ya, kurang lebih kayaknya kan kayaknya masa. Kalau kita buat sama semua nanti warga pada nggak mau naik bis, makanya kita rapiin aja dulu dikit.
Oke, dan sudah selesai jalur MRT pertama kita dan semuanya atlet di mana? Jadi ada orang yang merasa berbahagia sekali dengan dibuatnya kebijakan dilarang mobil lewat, mobil truk lewat. Ya, itu sisi baiknya. Oke, coba kita bangun dulu. Nah, ini ya. Kita panjangin ini enggak ada ya. Oke. Nah, 1 2 3 cuma 3 saja. Oh, 4 4 saja. 4 5 1 2 3 4. Ada sor-sor-sor gembira. Emang ada cara? Belum ada cara kayaknya. Oke, kita coba cek ininya lahan. Tuh kan, kawasan-kawasan tinggi-tinggi di sini. Ini kok rendah. Mobil busur. Oh, harga sudah tinggi ya. Ya maklum lah, mereka sudah ada dulu di sini. Sedangkan ini kan baru dibangun. Mereka baru dibangun ini. Ini ya, tapi nggak saya dipungkiri sih. Nah, tempat-tempat yang ngeduduk, aduh. Ya, ternyata mereka memang butuh, lagi butuh warga. Why not? Tolong dulu. Habis itu baru kita buka tentang apa yang kinerja yang sudah tercapai. Level lagi ke level berapa? Small city, kota kecil. High tech stuff. Oke, langsung ke semua. Cuma kita lagi butuh sekarang. Nah, di sini juga ada gedung tinggi, cuma enggak terlalu amat mengganggu. Nah, di sini pusatnya merah kota di 3 distrik ini, kota tenggara, merah kota sama tamanan ini adalah tempat yang paling banyak dilalui oleh truk. Aduh, kalian ini harus buat di Jakarta. Oke, pasti diatur lagi. Mikir apa? Oke, okay. Kita cek dulu. Di sini ada stasiun MRT, ada lagi punya halte bis, dua tempat taman. Ini juga banyak sekali. Oke, okay, coba kita cek dulu. Ini kan, tuh aku nggak rame amat sih. Detail satu bercek kembali dan untuk satu orang yang sepi sih ya, karena juga berbanding lurus dengan populasinya masih sedikit, tapi nggak apa, sering waktu juga bakal nambah populasi pengguna kendaraannya, pengguna transportasi umum akan nambah sendiri. Kita sudah punya tempat integrasi lah, tempat-tempat yang kiranya masih bisa dihandalkan di sini. Jangan rame sendiri nanti, tenang aja. Jangan rame keluar, ada yang kesana, ada yang kesini, ada ke taman, ada yang ke sekolah. Jadi sekolah ini memang tempatnya banyak orang berdatangan. Oke, cukup sekian untuk episode ke-4 ini, dimana kita pada episode ini membangun tempat terintegrasi yang belum lengkap sih, masih tahap pembangunan, tapi kita sudah melangkah pada langkah pertama, yaitu membuat perencanaannya. Ya, sudah memanjang dari stadion sampai ke terminal. Sekiranya bakal kita panjangkan sampai ke tempat industri itu. Apaan kata tuh? Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya untuk episode yang ke-4 ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga comment. I see you tomorrow. Goodbye.